Dalam satu minggu ini ternyata sudah tembus mencapai 4.000 lebih peserta yang mendaftar. Alhamdulillah ini semua panelis sudah bergabung. Profesor Sutrisno, alhamdulillah sudah bisa bergabung. Prof. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Departemen Teknik Mesin dan Biosistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa kita mulai ya, Prof. Semuanya. Oke, silakan, silakan. Ya. Dan para para peserta semuanya, bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pagi ini kita bisa berjumpa bersilaturahim dalam rangka berbagi ilmu, siar ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di event ini dapatkan keberkahan yang melimpah dan juga manfaat yang sangat banyak. Kami ucapkan selamat bergabung pada seluruh peserta dari seantero negeri ini. Alhamdulillah, peserta kita yang berminat ini range-nya sangat beragam, Pak. Mulai dari ibu rumah tangga sampai kepada Profesor Kadarsah yang dari Rektor ITB dan juga Profesor Agus Muntoha dari Rektor UMY dan juga Pak Dirjen, Pak Dirmiati dari Dirjen Hortikultura. Jadi sangat beragam sekali. Alangkah lebih baiknya kita awali sesuatu hal yang baik ini dengan hal yang terbaik pula. Mari kita awali event ini dengan mengucapkan dan mengharap keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Untuk itu kita awali dengan Umul Quran. Ala hadihin ya, walikul nifin sholihah, as'aluka bil ijabah, al-fatihah. Iya genau. Iya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, mengawali meeting kali ini, webinar kali ini akan saya pandu rule dan aturan main dari webinar kali ini. Yang pertama, bahwa seluruh peserta atau partisipan kami setting dalam kondisi mikrofon dan kamera off dan dikontrol oleh host, sehingga para peserta hanya dapat melihat dan mendengarkan para panelis. Walaupun hanya dapat melihat dan mendengarkan, para peserta masih bisa menggunakan fitur Q&A bila mana para peserta ingin mengajukan pertanyaan pada para narasumber nanti. Dan juga yang terakhir adalah kami akan menyediakan e-certificate, insya Allah free. Namun informasi tersebut, yang sertifikat tersebut hanya untuk yang mengisi daftar kehadiran. Dan daftar kehadiran akan kami sebarkan di pertengahan ataupun nanti di akhir acara. Itu sedikit aturan dan aturan tata tertib dari webinar ini. Baik, kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu pembukaan dan sambutan dari Profesor Sutrisno. Beliau adalah Ketua Departemen Teknik Mesin dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian IPB University. Mudah-mudahan kita bisa mendengarkan arahan yang terbaik dari Profesor Sutrisno. Oleh karena itu kami sampaikan, kami undang Profesor Sutrisno untuk menyampaikan arahannya dan pembukaan. Silakan Profesor Sutrisno. Baik, terima kasih Pak Agus sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pagi ini kita kembali bertemu pada webinar TMB yang ketiga. Alhamdulillah pendaftarnya dari Sabang sampai Merauke ini melebihi 4.000 orang. Artinya memang topik yang kita ingin sajikan ini adalah topik yang sangat menarik buat audien dan para peserta. Yang saya hormati bapak-bapak, nggak ada ibunya ya, bapak-bapak panelis dan para undangan yang sangat khusus ada Pak Profesor Khojin, saya lihat Pak Dimyati, Pak dan yang lainnya.
Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, khususnya kepada para panelis, Pak Agus Wicaksono, Pak Nur Samsu, Pak Heri Suhardianto, dan Pak Aris Purwanto, yang alhamdulillah para peserta sekalian, keempat panelis ini adalah alumni Departemen TMB, dengan rentang waktu mulai dari umur 65 sampai yang paling muda ini, Pak Nur Samsu. Dan ada yang dua orang berasal dari alumni departemen kami yang berkiprah di dunia bisnis, yaitu Pak Agus Wicaksono dan Pak Nur Samsu. Kemudian yang dua lagi adalah yang mendalami keilmuan teknik pertanian, Pak Heri Suhardianto dan Pak Aris. Jadi alhamdulillah itulah yang bisa kami persembahkan buat para peserta. Semoga bermanfaat, dan kami sebagai Ketua Departemen mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian dan antusiasme yang sangat besar dari para peserta. Moga-moga nanti kita bisa setting pada hal-hal yang sangat segmented gitu, pada yang akan webinar yang akan datang berdasarkan masukan dari Bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panitia juga yang telah menyiapkan acara hari ini dengan sangat baik sehingga pesertanya sangat banyak. Juga semoga apa yang kami persembahkan ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Selamat mengikuti webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Sutrisno yang telah memberikan sambutannya. Memang benar Pak, antusiasme masyarakat di Indonesia ini alhamdulillah sangat banyak sekali tadi, mulai range-nya dari ibu rumah tangga dan juga anak SMA, para guru SMA juga, dan juga pada para praktisi dan juga para akademisi dan peneliti. Alhamdulillah. Dan sekedar informasi saja, webinar ini pendaftar yang kita range waktunya, sediakan range waktunya hanya dalam satu minggu ini, ternyata sudah tembus mencapai 4.000 lebih peserta yang mendaftar. Namun dengan keterbatasan sistem yang kita miliki, kita hanya bisa mengakomodir 500 peserta yang bisa bergabung di Zoom ini.